Halo guys, selamat datang di channel saya, Indis P2. Kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara mengatur waktu layar mati otomatis di HP Samsung J2 Pro. Jadi, mengatur waktu layar mati otomatis bisa kita setting sesuai kebutuhan dan sesuai selera. Oke, langsung saja kita masuk dulu ke pengaturan ataupun setelan HP. Nah, ini dia pengaturan ataupun setelan HP kita pencet. Kemudian sampai di pengaturan ataupun setelan HP, kita geser ke atas sedikit. Dan kemudian kita cari yang namanya tampilan. Karena di bagian tampilan kita bisa mengaturnya. Nah, ini dia tampilan, kita pencet. Kemudian sampai di sini kita geser ke atas sedikit. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kemudian kita pencet pada bagian waktu tunggu tampilan layar. Nah, ini dia waktu tunggu tampilan layar, kita pencet. Kemudian di sini tinggal kita pilih sesuai kebutuhan dan sesuai selera. Mau 15 detik, 30 detik, 1 menit, 2 menit, 5 menit, dan 10 menit. Kalau saya rekomendasikan yang 1 menit. Jadi kita pencet 1 menit ya guys. Jadi kalau 1 menit ini tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Jadi nanti dia nunggu 1 menit dulu barulah dia mati layarnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah guys.